cepat. Jangan. Cepat. Tolong. Woi. Tolong. Kamu. Tolong. Tolong. Makasih ya, Bang. Ah, sebentar. Halo? Iya, iya. I finished all the meetings, Pak. Oke? Okay. Oke, okay. Talk to you later, oke? Okay? Bye-bye. Ah, Bang. Bang, bang, sini nggak ada toiletnya, bang. Hah? Gua kesini bukan mau kencing, gua mau sholat. Masa sih orang kaya bang mau sholat? Maksud lu apaan? Setahu saya, bang, orang yang bertato sholatnya nggak bakal diterima, bang. Terus gimana nih gua sholat? Nggak usah sholat apa lanjut atau gimana? Abang tanyain sama ahlinya aja deh, bang. Ahlinya siapa, bang? Al-Quran dan hadis, bang. Al-Quran sama hadis. Gua baca Qurannya belum bisa. Gak ngerti pasti. Ah. Udah deh, gua sholat aja. Gua serahin semua sama Allah. Kan Allah yang tahu. Wow. Lihat. Dora di explore sendirian. Enaknya kita apain ya? Oh. Hidrogen, fosfor. Apakah ini? Mau lihat nggak? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Sumpah, mereka tuh ya keterlaluan banget tau gak? Tapi kamu suka kan sama dia? Suka. Kamu tuh balikan kan sama dia? Ya enggak. Bohong. Udah deh, mulai detik ini. Kamu tuh gak usah pernah ganggu aku. Rara, tunggu dulu. Lagi sih? Yang gangguin kamu kan mereka. Bukan aku. Aku yang selama ini tuh baik sama kamu. Iya enggak? Nah, gitu dong. Baik ya. Kuram. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillah. Fansalawa sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarau
sufla wa kalimat awwayyal ulwa wa huwa azizun hakim. Itu barusan baca ayat apaan lu? Oh itu bang, atau ayat 40. Artinya apa? Janganlah kita berduka cita, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Enak tuh makan bubur. Ah, mau bubur? Gua bikin minum ya. Aku harap kamu jangan ambil hati omongannya Aurel ya. Ya, aku tahu dia tuh emang nyebelin banget sih. Tapi Boy. Nah, dengerin aku dulu, dia tuh emang sengaja nyakitin kamu. Udahlah, kamu tuh yang kuat, yang sabar, strong. Senyum dong. Kenapa? Gak apa-apa. Kamu berubah aja. Jadi gak pemarah. Jadi lebih sabar. Ya, manusia tuh harus terus belajar kan. Aku seneng. Udah, kita dulu ya. Dah. Aku anterin ya. Kamu anterin. Berani ketemu sama daddy aku. Iya, agak takut sih sebenarnya. Tapi demi kamu, aku harus kuat. Aku harus berani. Ya. Lu bisa ngaji ya? Suara lu bagus soalnya. Ya bisa bang, kan muslim. Masa muslim gak bisa ngaji? Apa kata dunia? Berarti dulu pernah di pesantren ya? Iya kan sih, tapi sekarang udah enggak. Berarti lu bisa ngajarin gua ngaji dong? Insya Allah bisa, bang. Tapi kapan bisa nih waktunya kagak ada begini? Ntar malam aja di masjid, habis isya. Tapi terserah abang sih, dirahim sempat-sempat aja. Boleh tuh. Anggap aja nih bubur buat DP-nya ya, nggak usah dibayar. Iya bang, kalau disuruh bayar sih saya juga kagak kehablek duit. Tadi kan saya cuma bilang enak kali makan bubur. Malah dibuatin. Iya itu kan namanya rezeki. Ngomong-ngomong bisa bungkus gak? Nambah. Ya udah makan aja dulu deh buburnya. Bos, lapor bos. Lapor apa? Siapa yang makan kawat? Bukan makan kawat, tapi jawat bos. Waktu aku ngangguran, orang-orang di pasar pojokan pada bisik-bisik. Soal apa? Mereka berharap Doman balik lagi ke pasar ini. Siapa-siapa orangnya? Bawa kue ke mereka. My man. Gila, bau kali mulut bos itu ya. Alhamdulillah, ada yang beli. Ya, Rambo. Ya. Duit! Cepat! Masa bayar iuran tiap hari, bang? Saya lagi gak ada duit, bang. Gak perlu tahu. Bang, sore. Lama lo, aku singkat juga. Ampun, bang. Singkat juga, ampun.
masalah sama lo. Kalau lo pergi dari sini. Kasih Bang Norman. Kalau gak ada Bang Norman, saya udah habis tadi, Bang. Ya, terima kasih sama saya. Terima kasih sama Allah. Ya. Bawa kabur rupa kau. Rumah gua kemana? Woi! Rumah gua! Tunggu dulu! Hei! Bawa gerobak kalian, lihat lu! Lu gila kali ya! Kok preman bawa gerobak kalian? Hei! Lepas sih gerobak gua! Wah, kenapa jadi pada berebut gerobak? Dasar, kita terus berebutin ikan peda. Gampang kalau kita menjadi manajer tukang bubur. Kita harus kontrol, kita harus menjaga. Ah! Lu nggak mau jalan? Sering jalan. Alah, Mak! Ini kan domo sepo apang. Kok bisa nempel di gerobak? Apa aja. Kok ini kagak mau maju, kenapa nih gerobak gue? Hei! Oh, bawa kurang. Ngapain sih itu, udah nala? Malang aja lu bang lo, pake nanya ngapain di situ. Gerobak lu tanya ngapain di muka gue. Bang, kalau dagang tuh jangan main-main bang, fokus. Ntar kalau begini terus-terusan nih, abang saya bakal laporin ke abang. Kalau abang nonton tukang bubur yang paling baik, ya kan? Ayo bantuin gue dorong. Ayo cepat. Dorong. Oh iya ya, rumah kamu sana ya? Iya. Tunggu. Aku lupa. Apa sih maksud kamu? Kayak gini lah. Ntar dulu. Jadi gini, Ra. Kayaknya next time aja deh aku tempat kamu ya. Hah? Aku ada urusan. Urusan? Gak apa-apa kan? Kamu itu kalau mau bohong dipikir dulu. Emang kamu kira aku nggak tahu? Kamu takut kan ketemu sama daddy aku? Tunggu. Apa lagi sih? Kok kamu ninggalin aku sih? Ya udah, kalau misalnya emang kamu tuh takut atau nggak berani atau apa ya aku harus ngapain? Aku nggak bisa apa-apa kan? Ya udah, mau apa lagi? Iya. Aku tuh bukan takut, udah, cuma nggak berani dong. Ra, ya. Gua samperin nggak ya? Tapi ntar ada bokapnya. Kalau gua ketemu sama bokapnya, seberapa gua jadi baik gua. Bang Norman. Lain kali bang, kalau dagang jangan main-main bang. Kalau kita dagang main-main, maka kita akan dipermainkan dengan perdagangan. Segala gerobak di tahu turunan. Kalau hancur gimana? Siapa yang bayar bang? Siapa yang main-main? Ah, lagi Din. Itu kebetulan ada yang gangguin gue. Hah? Abang digangguin?
Iya. Yeah. Preman digangguin. Mepet kiri. Bang Norman, Bang Norman. Katanya raja preman, tapi bisa masih digangguin sama orang. Bagai macan kehilangan taringnya. Digade kali buat lebaran. Bang, emang jangan tersinggung ya, Bang. Saya bercanda, Bang. Refleks keceplosan. Maafin ya, Bang. Udah, gue baik aja deh. Waalaikumsalam. Ntar lu dong yang pulang-pulang aja. Apaan sih? Setoran. Kok duit aja lu? Ingat lu. Ingat lah, Bang. Orang gila aja ingat sama duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rp253. Rp200 gue setor. Administrasi kepala manajer area bubur Udin Lala Brebet. Ada? Enggak. Ada? Enggak. Ada? Enggak. Ade? Enggak. Ade? Enggak. Ada? Ada. Grand Final Duel Super hanya di Trans 7. Ada? Enggak. Ade? Enggak. Ade? Enggak. Ade? Enggak. Ada? Ada. Tuh kan, ada. Om, mau ngapain kemari, Om? Yang ada juga gua nanya. Lu ngapain di rumah gua? Oh, Om, saya kesini sebenarnya saya mau minta maaf, Om. Karena saya pernah marah-marah kan sama Om. Bagus lu temennya anak gua, loh. Kalau kagak lu gua habisin, loh. Iya, Om. Saya minta maaf ya, Om. Iya. Yeah. Ya ampun. Boy, kamu akhirnya berani juga ketemu sama daddy aku. Om. Jadi, Om, maafin saya kan? Iya, lo gak denger gue ngomong apa tadi? Beneran, Om? Iya. Om, biar aku dulu, Om. Kita berjabat tangan dulu, Om, ya. Lo kalau sampai ya, gangguin anak gua, gua abisin. Cepetan bilang Kak Aurel nih. Om, bukan Om. Justru saya mau jagain Dora, Om. Nah, berhubung Dora di sini dan Om di sini, gantian giliran Om yang jagain Dora. Om. Ya udah deh, Om. Saya pamit dulu, Om, ya. Kasih ini. Aku pamit ya. Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daddy, ya ampun, Dora senang banget. Daddy tuh udah baik kan. Daddy, tunggu deh. Tadi kan Daddy tuh salaman ya sama si Boy. Kok dia kayak gini nih, Dad? Meringis kesakitan gitu. Jadi diapain tuh?
Tangannya diremes. Ih, Daddy kok diremes sih? Hai, Tampan. Hai, cantik. Ketemu lagi kita di sini. Aduh, kayak jangan-jangan kita jodoh nih. Udah makan belum? Oh, udah. Udah mandi? Udah. Udah sikat gigi? Udah juga. Jadi yang belum apa dong? Jatuh cinta sama situ. Kenapa lo? Nyari apaan lo? Tadi perempuan cakep depan gue, kenapa jadi elu? Wah, benar-benar lo. RT banyak nganggur. Bengong sedikit menghayal jorok. Nggak boleh lihat yang bening-bening. Udah, lupakan. Gue mau minta surat pengantar. Surat pengantar? Surat pengantar apaan lo? Emang lo mau kawin? Kawin sama siapa? Ada yang mau elu? Wah, penghinaan banget tuh jadi RT lo. Ini warga lo, mesti lo lindungin. Asal lo tahu aja, Teh. Gue ini adalah tipe laki-laki setia di dunia. Sampai sekarang, gue masih nungguin Linda tuh, walaupun jadi janda. Din, gue kasih tahu sama lu ya. Itu kalau si Linda jadi janda. Nah, kalau masih jadi bini orang, apa lu? Hah? Di jari lu? Sembarangan, udah lu jelek, mulut lu jelek. Lu tau gak lu? Kudunya jadi RT tuh jaga dong masyarakat. Lu jaga mulut lu aja kok gak bisa lu. Hah? Tangan lu udah mulai ngerenten. Dasar RT, renten lembat juga. Dosa gede tau gak lo? Lu jangan sok suci ya, gua kasih tahu Edi nih. Emang gua gak tahu, lu tuh sering ngentit duitnya Koapang. Itu serah gue. Gua kerja sama Koapang tau gak lo? Kalau gua gak kentit, hah? Gua bisa mau makan apa? Asal lu tahu aja, dari ngentit Koapang, gua bisa beli kipas angin, AC, tip, DPD, semuanya. Itu dari Koapang. Kayak ikan nyilem lo, kalau gini-gini aja lo. Sekalian nih, lo liat nih perut gue nih, ha? Ini gede nih, kira asal tentara. Kenapa bisa begini? Karena gue ngerti duitnya kok apang. Puas lo? Apa lo gini-gini lo? Iya. Kok apang ada di sini? Iya. Oh begitu ya, kelakuan gue ya. Mohon maaf, kok apang. Itu saya lagi ngejelasin. Amin ini RT yang tukang menghayal nih. Dia nggak bisa kerja mau ke apang. Karena kalau dia kerja mau ke apang, dia tuh ngentit. Bisa beli AC, kipas angin, begitu. Woy lagi nih. Rasain lo. Cong! Lo! Kuapang! Kuapang! Apa? Si Boy main ke rumahnya si Dora? Iya, gue serius. Wah, kalau gue rasa juga... Boy sering deh main ke rumahnya Dora, Rel. Wah, agak bener ini namanya. Bener-bener keganjenan batu si Dora. Nggak terima gue. Yaudah ya sis, makasih infonya. Iya, sama-sama Rel. Itu masuk langsung nangis, kenapa? Anu, Mak. Anu, si Boy main ke rumahnya si Dora, masa? Mak kan tahu, Aura tuh masih cinta banget sama si Boy. Udah, lo tenang. Lo tarik nafas dulu, tenang. Lo dengerin Mak baik-baik, ya. Lo dengerin baik-baik. Kagak mungkin kalau si Dora sama si Boy itu jadian. Kagak mungkin. Si Boy kan anak pengusaha. Si Dora anak apa? Anak itu kan bubur. Kagak mungkin jadian. Kagak level. Lagian nih. Kagak mungkin orang tuanya si Boy setuju.
Dia pacaran kagak setuju apalagi sampai nikah. Ya Mak, tapi buktinya no, si Boy masih main di rumahnya si Dora ketinggi si Siska. Masa? Iya. Astagfirullahaladzim, kalau begini gak bisa didiemin. Mak yang ngadepin. Betul, Mak. Apa lagi? Kagak izin dulu sama Babe. Aduh, biarin aja. Babe lo terlelap dengan tidurnya. Ayo, kira minggat, labrak dia. Ayo, Mak. Ayo. Mak, ini beneran apa kita ke rumahnya si Dora? Ya beneran lah, gue serius. Malah serius mau nyamperin si Dora. Hah? Biar gue kasih peringatan sama dia. Supaya dia gak ngerebut si Boy dari lo. Dia dibanding sama lo. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aurel, lo tuh lebih cantik. Dia pun montok. Aduh, hai Aurel. Aduh, hai. Emang iya ya, Mak? Iya, gimana sih? Ya iya dong. Tapi emang lo berani apa? Aduh. Sama si Bang Norman. Aduh, Aurel. Lo jangan nganggap enteng gue. Jangan sok remehin gue, Aurel. Si Norman itu kan baru tobat. Insap dia. Begitu ngeliat muka emak lo. Ciut. Mengkerut kayak topo. Ayo sekarang kita labrak dia. Let's go. Let's go. Let's go. Duh. Ini dia nih, saatnya gue menjalankan tugas sebagai pejabat yang berwenang di daerah ini. Ha, sekaligus ketemu sama si Once. Ayo buruan. Iya. Aduh. Mak, Nafi ngapain sih? Selingap-selinguk. Emak lagi lihat ada si Norman apa kagak. Emang kenapa? Perasaan tadi kenceng banget, kenapa jadi kendor begini? Takut ya sama Bang Dorman? Ih, enggak, bukannya takut sama si Dorman. Terus? Ngeri. Ada orang. Neng. Maria, Neng. Kenapa? Si Dorman ada di rumah. Belum pulang. Oh, kebetulan kalau gitu. Gua bakal kasih perhitungan buat lu. Anak lo mana si Dora? Di dalam. Suruh keluar. Suruh ngapain lo? Ya suruh ngadepin anak gue si Aurel dong. Aduh, kalau Aurel doang mah ayah aja ngadepin, dia lagi belajar kesian. Aduh, lu dia apa sih? Lu bikin gua murka aja lu ya. Kalau lu gak mau ngeluarin anak lu, gue yang ngeluarin. Taduh. Ini rumah, bukan kandang kambing. Pakai trek-trek, pokoknya kagak boleh masuk. Asal lo tahu ya, anak lo tuh si Dora kagak tahu diri. Dia, si Dora, ngerebut pacar anak gue si Aurel. Hah? Keluar anak lo! Buat! Minggir! Gak bisa! Ya Allah, meluluin aja. Buria, bener gak? Taduk. Ini ada apa ini, hah? Malam-malam begini pada ribut. Gak pada yang hormatin saya apa sebagai RT, hah? Neng, ada apa sih? Ini Cung, Maria teriak-teriak. Katanya Dora ngerebut pacarnya Aurel si Boy. Anakku juga cakep kali. Allah, malu-maluin aja. Dengar ya, Bu Ria, cucu saya ini gak demen untuk cowok. Dia aja suka kemari. Cowoknya yang gatel. Pulang deh. Ibu Ria. Dengan segala hormat, saya minta ibu pulang ya sekarang. Biarin nih. Sekarang gue mesti pulang. Gak apa-apa. Tapi lihat, besok-besok kalau lu berduaan sama pacar anak gue, awas lo ya. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Emang tuh cowok dicap. Galak banget sih. Dora juga nih. Mau juga perempuan jadi rebutan laki. Bukannya malah ribut ngerebutin laki kagak jelas. Amin. Udah. Man. Nggak pulang. Nggak pulang. No, pintu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
belajar ngaji sama anak kecil. Apa kata dunia? Eh, Din. Kalau soal ngaji, itu mah makanan gue sehari-hari. Kan gue sering keluar masuk pesantren. Belajar ngaji? Pesantren air. Ya, Masya Allah. Lu berdua malah ngomong ngekaluan, ha? Sekarang coba lu. Lu berdua ngaji, ha? Aduh, kok. Perut saya mulus, kok. Hah? Sembelit, kok. Maaf, kok apa? Saya lupa ada janji sama si Inem. Mau bayar tagihan itu tuh, uang kabarnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mantap bang, tulis ngajinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bisa diulang lagi nggak tuh ya? Pelan-pelan aja tapi mau sebulu-bulu bisa nggak? Bang Dorman comeback again. Oneng seneng banget, Bang. Perlu apa? Itu dompet? Boleh nyopet apa boleh maling? Oh, jadi duitnya yang ambil lo. Balikin tuh duitnya mana? Gak bisa lah, Bang. Duitnya udah dipakai Dora buat bayar kampus. Astagfirullahaladzim, Oneng. Itu duit orang lain, bukan duit gua. Ini dompet boleh nemu di tengah jalan. Gua harus kudu balikin ke Tangerang sekarang juga. Ngerti kagak lu? Bang, kalau duit boleh nemu, itu berarti jadi hak milik kita. Ngapain dibalikin? Lagi pula ya, abang tuh masih harus ngasih Oneng duit yang kemarin dari si Sobrek. Orang kalau menginsap, banyak juga. Astagfirullah. Ya, ketika orang mau masuk surga itu memang berliku-liku jalan. Banyak rintangan, halangan, cobaan. Gak sama kalau mau masuk neraka. Gampang nih, Bang. Bang, kata Dora, kalau jualan bubur, jangan deket-deket kampus. Dia malu dikatain temen-temennya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abang lagi doa ya. Nyampe doanya, Bang. Berarti bakal dapet duit ya, Bang? Ada aja gue bingung. Amin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pagi yang cerah diawali dengan kopi insai kalau anak sekarang mah. Pagi panas. Duh. Lah kamu kok nangis kenapa tuh, Duk? Gue mimpiin bapak mati. Eh? Mimpi apa? Mimpiin bapak mati. Orang, Duk. Tapi gue mimpiin bapak mati. Itu kan cuma mimpi. Tapi kayak beneran, Pak. Kuensa anakku Cahayu, yang namanya mimpi itu memang kayak beneran. Tapi setelah kamu bangun, itu nggak jadi beneran. Karena itu cuma bunga-bunga tidur kita. Ayo sekolah. Ayo.
dia nih warga yang satu nih nih. Paling paling. Assalamualaikum. Neng Lia. Kamelia. Pacung nih cicilan. Neng Lia, Kamelia. Hoi. Ini dia nih. Giliran ngutang aja maksa. Ditagih aja ribet. Lain kali gue angkut isi kontrakannya. Awas ya. Gue jadi ngobrol sama pintu jadinya. Awas. Begini nih gak aman. Jalan-jalan begini. Bawa-bawa duit. Kok nyeksa saya aja. Kok? Oh. Menurut saya lebih baik itu duit simpen di rumah. Lebih aman. Iya. Di bank lebih aman deh. Emang zaman dulu duit ditaruh di cerengnya bambu. Dasar lo. Oh, jangan suka nyari orang dulu. Orang dulu tuh sakti-sakti. Biar kate nyelengin di celengan bambu. Hah? Buktinya aman-aman aja. Ayah, Din. Dulu tuh rayapnya baik, Din. Gak kayak sekarang. Rayapnya itu rakus-rakus. Ntar duit-duit digelogotin. Oh, dia bilang mindalik. Din. Dolman tuh, Din. Ah, tuh dia rayapnya datang. Oh, seomong aja lo. Haha, bela mulu. Mudah-mudahan dia mau pulangin dompet tuh, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Dolman. Lo pasti mau ke Tangerang, Kang? Kagak, sebenarnya ane mau jualan dulu. Kalau ada yang kagak masuk, tapi. Ayah, Dolman. Kebetulan gerobaknya pada keluar semua. Besok-besok aja ya. Pak Norman, terus dompetnya gimana? Eh, masalah dompet, biar Ani ngomong sama Pak Wapang dulu ya. Asik dah, akhirnya banyak duit. Kita bagi-bagi dulu orang kaya. Ini buat beli baju Oneng. Ini baju emak, baju Dora, baju Bang Dorman, lipen setip, sepatu baru, pokoknya beli apa aja yang Oneng mau. Oneng. Pak RT ada apa tuh? Kagak ada apa-apa. Oh, udah pergi Pak RT. Siapa yang pergi sih? Oneng. Neng, lu sebenarnya mau bayar cicilan apa kagak nih? Ntar dulu ya, Cung. Soalnya lagi bokeh. Beneran deh, kalau gue ceritain ngenes banget, sedih banget, Cung. Lagu lama, mau diceritain kek, mau kagak kek, mau ngenes kek, mau seneng kek, sama aja lu mah. Nih, asal lu tahu nih, ya. Nih, cicilan lu udah lewat 13 hari, 5 jam, 48 detik. Kalau dijumlahin, banyak banget. Ayo bayar deh. Emang udah gak percaya lagi sama Oneng? Emang dipikir Oneng bakal kabur? Oneng bakal ninggalin kampung ini? Takut Oneng gak bakalan bayar? Kenapa? Gak apa-apa, Neng. Gue pamit deh. Gue takut hilaf nih kalau udah deket begini. Masya Allah, gue jadi RT, gue kagak ada wibawanya. Apa kata dunia nih? Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. La 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 la. Aduh, kebeneran lo. Kagak lupa dong, cicilan. Bapak punya utang? Enggak, Dok. Ini tuh utang ibumu. Jadi Bapak ya harus bertanggung jawab untuk nyicilnya, toh, Dok. Lu ye, berani-berani ngomong gitu. Lu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Pak RT Acung yang ganteng, kenapa Pak RT jadi rentenir? Lah, emangnya kenapa? Gak pantas. Cocoknya jadi pengarang cerita, kalau perlu sutradara sekalian. Ayo, Dok. Gendong. Lah, gendong bareng. Malu buat Bu Guru, toh. Gendong. Apa-apaan sih, Jody? Apa maksudnya? Apa dia ngarang cerita di depan anaknya?
Kira-kira apa sih yang mau diomongin sama gue, Bang? Gue mau jujur nih sama lo, kok. Weh. Ane lagi pusing. Uangnya mau gue balikin ke Bu Vita, tuh. Uangnya diambil sama Oneng. Ya, aduh. Lu mesti mintain lagi sama bini lu, Bang Domang. Hah? Itu kan duit hasil temuan. Hah? Bukan duit bini lu. Tapi uangnya udah dipake buat bayar kuliahnya Dora. Ya. Artinya lu sekarang jadi punya utang, Bang Domang. Hah? Lu mesti ganti, ha? Rasain lo. Marangan aja menenjak-enjak, emang kaki saya kecoa. Ya udah, aneh cari solusinya ya. Weh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ketembak, mau ngepet, ngomong dah, duit kepake. Ah, masih dipercaya aja sih yang begitu. Ada apaan lagi sih? Bang, kita meminta bagian duit dari Sobri, Bang. Udah habis. Hah? Habis gimana sih, Bang? Kalau gua bilang habis, ya habis. Gak usah ditanya. Nah. Abang udah berubah. Udah ketutup mata hatinya. Abang hidup enak, tapi tega ngeliat kita sengsara, ya? Biarin aja, teman-teman. Lu gak usah nyesel ya, Bang, ya, kalau ngeliat kita semua pada mati kelaparan. Iya, kesih. Iya. Wiya. Balik. Ayo, balik. Nengok. Satu. Iya. Ya, ya pegi. Madep sini dikit, kenapa sih? Balik lagi. Iya, kakak. Enggak setia kawan lu. Nek. Dora pergi kuliah dulu ya. Oh, iya. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam, Taru. Dora, Nenek mau nanya nih. Ngomong-ngomong, Dora malu nggak sih kalau bapaknya Dora itu dagang bubur ayam mampir ke kampus Dora? Oh, enggak, Nek. Dora seneng kok. Benar. Kali malu gitu. Gini ya, Neng, dengerin nih. Kita itu kalau di jalan yang benar, jalan yang lurus, gak boleh malu, ya. Bagus, malahan. Justru kita harus malu kalau jalannya gak benar, jalannya gak lurus, tuh. Paling gak kalau gak malu sama orang-orang, malu sama Tuhan, sama Allah. Ngerti, Neng? Ngerti, Nek. Ya udah kalau kayak gitu, Dora pamit dulu ya. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Racunnya emang ada di mak gue nih. Mak salah langkah mulu. Gimana ya? Dara. Dedi. Kamu berangkat kuliah? Iya, ini lagi mau naik angkot. Emang Dedi hari ini nggak jualan bubur? Kagak. Dora, duit yang dikasih sama Mami lu udah lu bayarin belum? Oh, belum. Soalnya TU-nya tuh tutup. Ya, mungkin hari ini atau besok Dora bayarin. Dedi tenang aja. Mana duitnya? Siniin. Oh, ini dia. Sebenarnya Dora, ini bukan duitnya Daddy. Ini duitnya orang lain. Tapi Mami aja yang ngambil. Ini kudu dibalikin, ya? Jangan, Daddy. Ini uang mulia Dora. Please, Daddy, jangan. Astagfirullahaladzim. Sini, dengerin dulu. Balikin dulu. Wahai manusia, jangan dengerin, Daddy kagak mau bayarin kuliah
Dora pakai uangnya kagak jelas begini, ya? Aduh, Daddy, terus bayar uang kuliahnya pakai apaan dong? Pakai hasil uang keringet Daddy sendiri, ngerti gak kamu? Akhirat selama-lamanya.